Nah ini bule. Santai bae Mas Ayu Ci, Pak. Nah, free ship. Kletengin lah. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum, kumaha damang good people. Sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Hari ini kita akan nonton bule dikasih takjil malah bayaran, guys. Jadi hari ini kita akan nonton video itu. Moga-moga kawan-kawan semua yang nonton berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali di subscribe channel ku good people. Jangan lupa buat bergabung, komen, like, dan share video ini. Dan tanpa buang-buang waktu, mari kita sama-sama nonton kompilasi daripada video hari ini. Let's go, 1, 2. Beginilah kisah penjual donat yang mendapatkan sebuah rumah dan uang ratusan juta dari seorang bule yang ia beri sebuah donat gratis. Diketahui bule tersebut bernama Isayah Garza yang merupakan seorang konten kreator ternama dengan jutaan pengikut di media sosialnya. Dia beli rumah, yang mana bule tersebut sedang melakukan liburan ke daerah Bali. Dan pertemuan pertama bule tersebut dengan penjual donat itu terjadi tepatnya pada bulan Juni tahun 2023 lalu. Saat itu Isayah Garza mendatangi seorang wanita penjual donat dan ia pun meminta donat itu secara gratis. Dan tanpa pikir panjang, tukang donat tersebut langsung menyanggupi permintaan Isayah Garza yang memberikan seberapa yang kamu mau. Dan melihat kebaikan tukang donat tersebut, Isayah Garza tampak keheranan. Hingga ia pun menanyakan kepada wanita tersebut, "Kenapa kamu menolong saya?" Dan dengan bantuan Google Translate, tukang donat tersebut berkata bahwa sesama manusia harus saling tolong-menolong. Mendengar ucapan dari tukang donat tersebut, Isayah Garza pun terharu. Sampai nangis, guys. Dan ia pun kemudian mengaruk sakunya serta ia pun memberikan uang 155 juta kepada tukang donat tersebut. Alhasil membuat tukang donat tersebut menangis dan lemas. Dan tepat pada hari Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023, Isayah Garza mengunggah video yang merekam momen saat ia memberikan sebuah rumah baru untuk penjual donat tersebut. Gadis penjual donat itu pun langsung menangis histeris dan ia pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Isayah Garza. Nah ini bule. Santai bae Mas Ayu Ci, Pak. Nah, free ship. Kletengin lah. Best ship. Takjil gratis Indonesia di Jepang menyala dan diincar nonis. Kelepon timus, talam, lapis Surabaya, sate, rendang, dan sederet makanan Indonesia lainnya umumnya selalu dibanjiri umat manusia di Jepang. Selain didatangi oleh orang Jepang yang sudah muslim maupun orang Jepang yang penasaran dengan Islam maupun makanan Indonesia, tak jarang nonis mancanegara seperti China, Korea, Hong Kong, Singapura, dan lainnya juga datang ke takjil di Jepang. Bersama di masjid-masjid Jepang biasanya menyajikan menu mancanegara bergiliran seperti Uzbekistan, Malaysia, Sri Lanka, Bangladesh, Tajikistan, dan tidak ketinggalan Indonesia. Pokoknya Ramadan adalah ajang mencicipi makanan negara lain secara salah gratis. Salah satu takjil teramai gratis, biasanya adalah takjil yang giliran menu makanan Indonesia seperti makanan acara gratis yang diadakan oleh KMII setiap hari Sabtu selama bulan Ramadan, yang harinya diadakan pesantren kilat di TK sampai SMP bertabur materi dan hadiah yang dilanjutkan dengan tablik akbar untuk orang tua. Anak-anak yang masih kecil pun dapat bermain dengan aman di halaman luar yang luas selama orang tua mengikuti acara. Bonus lainnya, kamu juga bisa beli aneka makanan Indonesia seperti pempek, cireng, cilok, combro, bandeng, camilan ke ibu-ibu Indonesia yang berjualan di sana. Gimana, kamu mau coba datang ke Bukber Indonesia di Jepang? Bukber. Nah guys, itu video yang baru kita nonton bareng ya. Jadi kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan juga. Dan yang menarik dia guys, kita boleh lihat betapa luar biasa kuliner Indonesia itu dipromosikan di luar bab takjil gratis. Dan ini adalah satu video yang bagi saya menarik sekali guys.
Jadi teruslah berbuat kebaikan, guys. Terus berbuat kebaikan, siapa tahu kebaikan itu akan kembali kepada kita satu hari nanti, kan? Insya Allah. Nah, guys, jadi gimana, guys? Komen di ruang komentar di bawah pendapat kawan-kawan semua, dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Good people, terima kasih karena nonton. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam sentara, good people. Yo, teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.